wa kathirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afihi wa karamihi wa dhayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul iqab wa annahu la yuraddu ba'sahu anil qawmil mujrimin. Kata Syekh, kebanyakan dari orang-orang yang juhal, ya, yang jahil, ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka hanya bersandar pada rahmat, ampunan, dan kemurahan Allah, ya, sehingga mereka meninggalkan atau mereka mengabaikan, menyanyiakan yang namanya perintah serta larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka punya prinsip, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha rahim, Allah kan maha rahman, Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang, ya, Allah tu maha mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Jadi tidak perlulah kita mengerjakan perintah dan kita menjauhkan larangan, karena Allah maha pengampun. Itu kata mereka, orang-orang yang jahil. Dan bahkan mereka lupa, ya, terhadap siksaan Allah yang sangat pedih yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang tidak mengerjakan perintah dan justru melakukan larangan. Ya. Bahkan kata saya di sini, kata penulis di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah lupa dan bahkan tidak akan pernah lalai, ya, untuk memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi di sini di poin yang apa namanya paragraf pertama ini, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya memang Allah memiliki sifat Dia itu maha pemaaf, kemudian maha pengampun, ya, maha rahim, kemudian dan yang semisal dengan itu. Akan tetapi bukan berarti kita itu seenaknya untuk melakukan sesuatu, artinya kita bertindak. Namun tetap harus kita itu melakukan sesuatu di bawah koridor dan perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah koridor-koridor yang Allah telah tetapkan. Wa man yatamada 'alal afwi mal israri 'ala dzambi fa huwa kal mu'anid. Ya, maka barang siapa yang hanya bersandar pada ampunan Allah, dia menanamkan dalam dirinya Allah kan maha pengampun, tapi di satu sisi dia terus melakukan dosa, dia terus melakukan kemaksiatan, dia terus melakukan pembangkangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini contoh-contoh orang-orang yang, ya, membangkang kepada perintah Allah. Ya, dia tahu, mungkin gambarannya dia tahu ibunya itu tidak marah sama dia. Dia punya misalnya si anak, dia tahu ibunya tidak akan pernah marah sama dia karena ibunya sayang kepada dia. Ya, jadi dia bisa berlaku seenaknya. Ya, bukan seperti itu. Mungkin manusia bisa seperti itu, tapi Allah Ta'ala tidak. Ya, namun terkadang manusia juga, ya, kita dapati meskipun dia sangat sayang kepada anaknya, tapi kalau dia sudah melampaui batas, ya, si anak tersebut bahkan dia mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sudah kelewatan, ya, bisa jadi yang tadinya orang tua, baik itu ibu atau bapak, yang tadinya sangat sayang kepada anaknya, sangat suka memaafkan anaknya, bisa jadi berubah, ya, menghukumi anaknya, memberikan hukuman kepada anaknya karena perbuatannya yang terus-menerus dia lakukan.